Halo sob, selamat datang kembali di channel Jagoan Helm bareng gua Bang Semi. Di depan gua sudah ada dua helm di masing-masing line up tertingginya mereka. Ya, di sebelah kanan gua ini sudah ada AGV Pista GP Mono. Nah, untuk sebelah kiri gua ini ada KYT NX Race yang full carbon. Perbedaannya sebetulnya kalau untuk NX Race ini ada dua. Yang satu versi race, yang satu versi masalnya. Nah, yang kita punya saat ini sebelah kiri gua ini adalah yang versi masalnya. Bedanya dari mana, Bang? Bedanya adalah di bagian kanan kirinya, kalau yang versi race dia ada tulisan KYT-nya. Sedangkan kalau untuk yang versi masal ini dia nggak ada tulisan KYT untuk di bagian kanan kirinya, untuk bagian bawahnya. Kalau untuk di bagian atas itu udah jadi ciri khas logo dari masing-masing helm. Perbedaannya apa lagi? Kalau untuk yang versi race, di KYT NX Race ini dia nggak ada lubang intercom. Kalau yang di versi massal, ini adalah yang versi ada intercom ready-nya atau ada lubang intercom. Memang di pasaran lebih banyak yang versi race-nya. Makanya untuk yang versi massal ini agak sulit sebetulnya untuk dicari. Nah, kebetulan kita punya stoknya baru masuk, sob. Jadi kalau sobat yang nonton video ini memang sudah lama ngincar KYT NX Race versi karbonnya, yang masal terutama, kebetulan kita baru ready. Nah, hari ini gue akan membandingkan perbedaan antara KYT NX Race dengan AGV Pista GP Mono. Kalau di secara harga memang beda jauh. Ini bisa dihitung kurang lebih ya nggak nyampe 50%-nya lah harganya dari si AGV Pista ini. Tapi kenapa mau gue compare? Karena belum tentu yang ada di KYT NX Race ini kita dapetin juga di AGV Pista. Begitu juga sebaliknya, yang ada di AGV Pista belum tentu kita dapetin di KYT NX Race. Makanya perbedaan harga ini apakah sebanding, supaya menjadi pertimbangan teman-teman nantinya apakah perlu nih beli helm karbon yang impor atau cukup untuk beli helm karbon yang lokal aja gitu. Pertama yang akan gue bahas adalah motif. Dua helm ini sama-sama motifnya karbon luar dan dalam, artinya bahannya memang karbon dan motifnya karbon asli. Tapi yang membedakan adalah garis potongan dari si karbonnya ini. Kalau untuk di AGV Pista ini dia ada 3 titik potongan di bagian atas, samping kanan dan kiri, lalu di bagian belakang. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek helm teman kalian yang punya AGV Pista GP Mono yang sama kayak gini, itu potongan karbonnya itu terlihat nggak searah atau nggak segaris. Di AGV Pista ini dia ada 3 potongan, sedangkan kalau untuk di KYT NX Race dia ada 5 potongan karbon. Pertama di bagian atas, samping kanan kiri, terus ada di bagian belakang dan di bagian depannya. Artinya setiap sisi helm KYT NX Race ini masing-masing dilapisin dengan segaris. Artinya ketika posisinya di bagian belakang, dia mengikuti bentuk shape di helmnya ini. Beda dengan AGV Pista. Ya, yang pertama dari grafik si karbonnya itu sendiri. Terus yang membedakan lagi adalah AGV Pista GP Mono yang kita review ini atau yang kita komparasi ini, dia tidak ada lubang intercomnya. Kenapa tidak ada lubang intercomnya di helm seharga 12-13 juta? Memang peruntukan helm ini adalah sebenarnya untuk race, bukan untuk yang road daily. Berbeda dengan yang KYT NX Race. Makanya yang di KYT NX Race
karbon yang versi race-nya dia nggak ada lubang intercom-nya. Harusnya head to head-nya sih sama yang versi race-nya. Tapi memang ya ini sebagai perbandingan antara helm impor karbon dengan puluhan juta dengan yang 3-4 juta perbedaannya apa aja sih gitu. Kalau yang gua lihat lagi untuk bagian ventilasi untuk si Agimi Pista GP Mono ini dia modelnya yang karet. Jadi ketika kalian mau buka itu karetnya harus kalian lepas. Bukan yang di tipe slide gitu. Karena ya Agimi Pista lebih ke arah praktis. Kenapa dikasih yang karet itu? Cuma resikonya kalau kalian buka ventilasinya otomatis si ventilasi ini akan terus kebuka yang mengakibatkan debu atau hujan jadi gampang masuk. Cuma beberapa kali sempat gua pinjem ventilasinya, gua akuin di bagian atas terutama di jidat dan mount fan itu benar-benar ya ada aliran yang masuk inputnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar ventilasi cadangan, ventilasi pasangan doang gitu loh yang ditempel. Tapi benar-benar kerasa. Untuk jumlah ventilasi di bagian depan sama-sama di bagian jidat ada. Cuma yang membedakan adalah kayak TNX Race dia dua lubang. Sedangkan lagi Agimi Pista dia satu. Di bagian atas dua. Yang gue bilang kalau lagi Agimi Pista yang GP Mono ini karetnya harus dilepas, sedangkan kalau untuk kayak TNX Race dia masih yang model slide. Lalu yang membedakan lagi adalah kalau kalian beli AGV Pista GP Mono itu udah pasti dapat spoiler. Nah kalau di TNX Race ini dia spoilernya masih yang bawaan gitu. Nah kalau misalkan si AGV Pista ini dicopot spoilernya jadi lucu bro. Jadi kayak apa AGV K5 ya? Veloz ya Veloz. Jadi AGV, model AGV Veloz karena bentuknya sama. Nah AGV Veloz kalau kalian punya kalian tambahin spoiler udah jadi kayak AGV Pista gitu. Oke untuk keduanya ini sama-sama sebetulnya sih glasses fit. Kalau yang AGV ya, kalau yang di NX Race dia udah pasti glasses fit karena udah ada fiturnya. Ini yang gua rasain beberapa kali dipakai untuk daily. Kacamata gue sebetulnya tidak terlalu sulit masuk karena yang gue tahu harusnya di kelas helm seperti ini fitur glasses fit itu sudah sangat dipikirkan gitu. Paling itu sih perbedaannya, tinggal nanti kita bandingkan untuk harga. Nah kalau harga tadi udah gue sebutin di awal yang ini 12-13 AGV, sedangkan yang kayak TNX Race dia 3-4 juta. Lalu bagian mekanismenya, kalau untuk KYT NX Race bagian mekanismenya dia menggunakan yang double derring sama, dan dia sudah ada quick release emergency-nya di sini. Yang membedakan adalah bentuk inner dari si busanya ini. Nah ini kalau kalian lihat ciri khasnya AGV, dia innernya seperti ini, tapi belum ada quick release emergensinya kalau untuk yang AGV ini. Oke, kenapa AGV Pista GP Mono ini dia belum ada quick release emergensinya? Memang kalau untuk semua seri di AGV Pista GP Mono ini dia belum ada quick release emergensinya. Beda dengan yang AGV Pista GPR, itu pembaruan dari si AGV Pista GP ini, dia sudah ada quick release-nya gitu. Nah kalau yang ini tambahan sedikit, ini busanya udah diganti pakai yang versi race-nya. Kalau yang versi bawaannya itu dia yang masih kulit, jadi banyak yang mengeluhkan katanya brudul kalau yang versi kulitnya gitu. Setelah dari busa, yang selanjutnya akan gue bahas adalah mekanisme visor lock, mekanisme penguncian visornya. Kalau untuk AGV Pista modelnya dia ditekan di bagian sini terus diangkat. Nah jadi dia ada visor lock di bagian depan sini untuk penguncian si visor AGV ini. Sedangkan kalau untuk di KYT NX Race dia mekanismenya hanya yang menempel seperti, nah
seperti itu. Itu yang membedakan. Sedikit apa ya, bisa dibilang informasi buat kalian yang membedakan, mungkin banyak yang belum tahu perbedaannya DQL yang dikerucutin DQL lancip dengan AGV Vista yang benar-benar asli atau Corsa, itu adalah di bagian nih. Kalian perhatikan aja di bagian mount fan-nya sini. Kalau yang DQL yang gue tahu itu nggak ada visor lock-nya, bautnya di depan sama di ventilasi. Ventilasinya nih, itu kelihatan banget ciri khasnya AGV. Sebenarnya yang paling mencolok sih adalah di bagian depan sini nih, di bagian ini. Ini kalau udah nggak ada, udah pasti antara memang bukan AGV yang asli, yang klonnya, atau memang itu DQL di ala-alain gitu. Ya sebetulnya selera sih, cuma kalau gue pribadi, baik lagi, lebih baik kalian beli helm yang seharga KW, tapi kalian dapat original gitu. Itu yang sedikit tips buat kalian membedakan AGV klon dengan AGV yang original atau AGV dengan DQL. Seperti itu. Oke. Sekarang mungkin gua akan timbang dulu helmnya berapa berat dari si KTN X-Res ini dengan kayak AGV Pista GPR. AGV Pista GP Mono, sorry. Oke, sekarang kita akan pindah frame dulu, bro. Oke, ini mulai dari nol ya, bro. Asik, mulai dari nol. Kita akan sama-sama cari tahu berapa sih berat asli dari si AGV Vista GP Mono ini. Hampir 1,5. Ya kalau digenapin sih 1,495 karena angka penting. Jadi harus dinaikin jadi kurang lebih 1,495 menurut data timbangan digital yang kita pakai untuk berat dari AGV Vista GP Mono ini. Lalu berapa beratnya untuk KTN X-Res ini? Kita pindah frame lagi, bro. Oke, ini akan gue timbang berapa berat dari KTN X-Res. Kelihatan? Beratnya kurang lebih menurut timbangan adalah 1,430, yang dimana sama-sama posisinya adalah di tengah strap. Nah, lalu berapa aslinya yang ditulis di sini? Kalau menurut timbangan adalah 1,430, sedangkan menurut tulisan KYT-nya untuk size XL ini dia adalah 1,350 gitu. Ini untuk size XL. Nah, kalau tadi bahas fitur udah, bahas bahan udah, berat udah. Sekarang yang terakhir penampakan ya nggak sih bilangnya penampakan. Atau gimana sih helm ini kalau dipakai di gua yang notabene adalah lingkar kepalanya 59, harusnya sih L. Nah, ini ML ini setara dengan L. Bener ya, Bang ya? ML ini setara dengan L. Nah, ini ML. Oh ya, gua lupa bilang di awal. Ini size-nya Eurofit. Size-nya ML. Langsung aja pertama yang akan gua coba adalah yang AGV Pista ini, lupa kan nggak pakai balaklava. Kita pakai balaklava dulu, sama nanti gue akan kasih lihat gimana feel kacamatanya masuk ke AGV ini. Sekali lagi, ini balaklava yang gue pakai adalah balaklava gue sendiri yang notabene setiap hari gue cuci. Kalau kalian datang ke Jagoan Helm mau fitting helm, mau nyobain kayak TN X-Res ini, diusahakan kalian laporan dulu ke sales kita supaya bisa kita bantu buat fitting si helmnya ini. Oke. Okay. PR-nya sebetulnya adalah si AGV Pista ini di bagian ratchet-nya banyak rata-rata yang melemah. Di bagian per-nya atau di bagian kawatnya.
Harusnya sih muat ya ml-nya. Ternyata beda rasanya ya. Dari kemarin nyobain helm 2 juta, 6 juta, 4 juta, 6 juta, ini nyobain langsung yang langsung belasan juta, kacamata gue gampang masuknya. Cuma ya begini. Ini cuma segini ya bukanya ya? Oh, ternyata cuma segini full bukanya untuk AGV. Yang gue rasain kacamata gue gampang masuknya, di kuping gak sakit, gak nekuk. Seperti ini nampakannya. Wah, gila. Emang beda sih ya feel-nya ya. Oke, tutup. Nah, seperti ini. Kelihatan? Sebelah kanan. Seperti itu penampakan dari kanan dan kirinya. Request dari yang punya katanya bagian belakangnya jangan dilihatin. Oke, request dari si usernya katanya kalau bisa belakangnya jangan dilihatin. Ada gambar sensoran di belakang. Dipakainya enteng, gua akuin. Tadi 1.5 ya, kurang lebih 1.5. Kayak nggak 1.5 sih rasanya. Apa ya? Kayak 1.3 sih feel-nya. Ini kayaknya dipakai touring jauh sih pede ini. Harusnya GV Vista GPR lo bisa lebih ringan ya daripada ini ya. Oh, di bawahnya ini berarti. Harusnya sih lebih ringan. Oke, tinggal yang kayak TNX Trace gimana feel-nya? Yang terakhir, gue akan cobain kayak TNX Trace yang karbonnya line up tertinggi seperti apa feel-nya. Kalau dipegang kasat tangan sih memang rasanya lebih ringan yang AGV Pista sih dibandingkan yang kayak TNX Race ini. Oke. Yang gua rasain pertama adalah kalau yang AGV ini di bagian kepala gua ini kerasanya nempel semua, gak ada yang apa ya, gak ada yang ngelos. Mungkin karena ini XL kali ya, mungkin karena ini XL, jadi rasanya di gua lumayan ada bagian-bagian yang agak kosong. Lalu gimana caranya? Gimana rasanya kalau kita pakein kacamata atau gua pakein kacamata? Entar dirapin dulu strapnya. Oke, sama dengan yang AGV Pista, rasanya sama-sama gampang masuknya. Cuma yang gua rasain, kalau di AGV Pista ini feel masuk kacamatanya benar-benar padet di bagian kuping. Mungkin next kali itu gua nyobainnya yang size L-nya ya, biar kerasa perbedaannya benar-benar. Ini karena XL, jadi rasanya gede banget di gua. Kacamata gua kendor. Gimana kalau di dalam balaklava? Oh, ternyata enaknya harusnya di dalam balaklavanya, bukan di luar. Oke, tutup. Dari bagian depan atas samping kanan belakang. Kiri. Seperti itu feel-nya. Penampakannya seperti itu. Untuk yang KT NX Race, bukan NX Race ya. NX Race. Kesimpulannya, kalau kalian cari helm karbon budgetnya 3-4,
Untuk daily use, sebetulnya NX Trace ini udah cukup. Tapi yang versi massal ya, karena dia udah ada lubang intercomnya. Karena rata-rata anak sekarang pasti, atau pengguna helm sekarang yang ngerti helm, pasti mereka beli helm dipasangin intercom buat ngobrol sama teman-teman ridingnya. Kalau memang kalian cari helm buat yang jarak jauh, mungkin jarak jauh, punya budget lebih sekitar 12-13, mungkin bisa yang opsionalnya ke AGV Pista ini. Dan terutama untuk yang sport, motor sport. Nah, kalau yang NX Race ini dipakai di Matic masih bisa. Nah, Matic-nya kebetulan gue pakai adalah speed boot besar. Speed boot besar 155cc ya, kalian tau lah Matic zaman now-nya sekarang yang paling hits. Kalau orang bilang Matic pucek boy. Jadi kalau untuk nyari yang daily biasa bisa di NX Race dengan budget 3-4. Kalau yang dibuat touring mungkin kalian bisa lirik ke AGV Pista atau AGV Pista GPR gitu. Oke, mungkin sekian dulu komparasinya. Gua rasa sudah terlalu panjang komparasinya untuk AGV dan KT NX Race ini. Semoga memberikan informasi pada teman-teman atau sobat jagoan helm yang terus setia nontonin video kita atau nungguin konten-konten terbaru dari kita. Mungkin sekian dulu video dari gua, Bang Semi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Subscribe maksudnya. Tombol berlangganannya ya, bro ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Bang Semi undur diri dulu. Bye.